Bertempat di lapangan Bukit Cinto Kenang kantor Bupati Muaro Jambi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-65. Upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Harapan besar di hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65 tahun ini, karena Kabupaten Muaro Jambi juga turut andil menjalankan visi-misi pembangunan, harapan pada HUT Jambi dengan tema pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Muaro Jambi bisa tumbuh dan berkembang. Upacara peringatan HUT Provinsi Jambi dipimpin oleh Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mewakili semua masyarakat Muaro Jambi sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi sudah menganggarkan perbaikan jalan di daerah Kumpe Suwak Kadis dengan anggaran Rp300 miliar. Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan mobilitas serta diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan Muaro Jambi. Karena Kabupaten Muaro Jambi bagian dari Provinsi Jambi dapat bersinergi dalam membangun Jambi. Selanjutnya, selawat ring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi Akhir Zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari penghisapan kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hadirin yang saya hormati. Pembangunan Provinsi Jambi sudah berlangsung selama 65 tahun. Kita bersyukur atas perjalanan pembangunan Provinsi Jambi ini. Di dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi, Pemprov Jambi bekerja sama dan bekerja sinergis dengan semua pihak terkait, yakni dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda Provinsi Jambi, Forkopimda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi, BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.